Dalam pameran inovasi yang digelar Balikbanda Panggup, ditampilkan berbagai hasil karya dari masing-masing instansi di Kabupaten Pangkep. Pameran inovasi resmi dibuka langsung oleh Bapak Bupati Pangkep Haji Samsudin Ahamid, didampingi Kepala Puslakbang LAN RI serta diikuti instansi yang ada. Sebanyak 8 OPD menampilkan inovasi yang dihasilkan. Pameran inovasi digelar di kantor Bupati Pangkep pada Rabu pagi. Pameran inovasi yang dipamerkan diantaranya mie yang terbuat dari kulit jeruk pomelo, tanaman hidroponik, hingga penanganan banjir. Bupati Pangkep Haji Samsudin Ahamid menjelaskan agar kegiatan ini menjadi acuan untuk terus berprestasi. Bupati mengharapkan agar apa yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat. Sementara Kepala Balikbanda Risnawati Sakirang melaporkan jika Pangkep menjadi salah satu kabupaten dengan julukan daerah inovasi. Pangkep juga masuk dalam urutan ke-44 dari 205 kabupaten kota yang menggelar inovasi tingkat nasional. Dalam hal ini, diharapkan para ASN atau masyarakat untuk berinovasi. Khusus untuk ASN berinovasi dalam mengefektifkan pelayanan publik. Diharapkan para ASN atau masyarakat keseluruhan untuk berinovasi di segala bidang. Khusus untuk ASN berinovasi dalam rangka pelayanan, mengefektifkan pelayanan publik, mengefisienkan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan secepat mungkin. Kemudian yang kedua, bahwa ada beberapa potensi daerah kita itu yang perlu masih bisa diolah. Diolah dalam hal ini, kita atau masyarakat itu bisa berinovasi dalam bentuk produk-produk potensi dari diri kita. Dan ini insya Allah kita akan salah satu intuisi dari Bupati untuk potensi atau memajukan desa untuk memperkenalkan secara umum di Bupati. Untuk lomba ini sudah 2013 mulai, 2014 ketiga, tapi tahun ini baru kita mulai dengan pemenang. Kemarin verifikasi penilaiannya itu langsung kunjungan ke lapangan, tapi ini kami sertakan di rantai dengan pameran dengan persentase dari penilaiannya lewat pameran dan persentase. Dan mudah-mudahan setiap tahun bertambah juga dan terbaik yang diinginkan Bapak Pimpinan kita, Bapak Bupati, untuk selalu berinovasi dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengesankan pelayanan ke masyarakat. Salah satu misi dari Bapak Bupati Pangkep mendukung untuk potensi atau memajukan desa untuk produk-produk unggulan secara umum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Pangkep TV mengabarkan.